sebagai ketua organisasi wanita berserta seluruh anggota-anggota yang tergabung di Wanita, kita tetap mendukung ya kan adanya pemindahan IKN nanti di Kalimantan Timur, terutama di Penajam Pasir Utara. Nah, kita akan dukung sekuat-kuat kita supaya berjalan lancar dan kondusif selama pembangunannya dan nanti sampai pindah istananya, pemerintahnya ada di IKN.